Oke, sekarang aku sudah ada di depan Hotel Kapsul. Jadi namanya itu The Kapsul Malioboro. Karena ini itu tempatnya deket banget sama Malioboro. Jadi kalian tinggal jalan kaki aja ke depan sana, itu sudah nyampe di jalan Malioboro. Nah, untuk malam ini aku bakal nginep di sini. Jadi kita lihat ke dalam. Oke, mau tahu gimana isi dalamnya? Ikuti terus video ini sampai selesai ya. Jadi ini buka kuncinya tinggal di tap kayak gini. Terus dia akan otomatis terbuka gitu. Dan kita di sini disediakan handuk. Terus ini ada kayak sikat gigi gitu. Terus juga ada air mineral di sana. Nah, ini tas aku. Dan lokernya itu gede banget. Tas aku aja sampai muat gitu di situ. Padahal tas aku gede banget ya. Nah, jadi untuk ngunci lokernya ini tinggal didorong aja gini. Nah, dia akan otomatis terkunci sendiri dan nggak bisa dibuka lagi. Jadi cukup aman lah ya. Dan sekarang kita ke kamarnya. Untuk buka kapsulnya ini kita tinggal ngetap kartunya di sini. Nah, dia akan otomatis terbuka gitu. Tinggal kita dorong dan kita bisa masuk deh. Ya, bantal. Jadi kita disediakan bantal. Nah, bantalnya itu empuk banget. Tebel banget kan? Nah, terus ada selimut dan di situ ada headphone kalau kalian mau nonton TV, karena di sini nggak boleh berisik. Jadi kita kalau nonton TV harus pakai headphone. Nah, terus ke bagian ini. Nah, entah kenapa aku sangat suka sama cermin yang besar ini. Jadi aku leluasa banget gitu buat ngacanya gitu. Nah, terus kita ke bagian yang tombol-tombol banyak ini ya. Sini ada USB untuk kalian ngecas. Terus di sini ada lubang untuk headphone-nya. Nah, terus kalau ini kayak sleep mode gitu kalau mau tidur ya. Kayak gitu. Nah, jadi kayak gelap gitu ruangannya. Terus kalau yang ini, nah ini fungsinya untuk buka pintu. Jadi kalau kalian sudah di dalam, terus kalian mau buka pintu, kalian tinggal tekan tombol ini aja, nanti dia otomatis terbuka. Nah, seperti itu. Jadi dia otomatis terbuka gitu. Tuh. Dan nutupnya tinggal kalian dorong aja. Jadi dia terkunci sendiri. Dan di sini ada tombol buat nyalahin TV ya, TV yang di bagian belakang aku ini. Jadi kita di sini dapat TV juga, disediakan TV juga. Ini buat besar kecil AC. Nah, untuk yang ini untuk pengaturan cahaya. Itu ini kayak kuning gitu ya lampunya. Terus kita putar lagi, pink, hijau. Dan yang ini untuk pengaturan cahaya untuk lampu baca. Nah, di atas sana itu ada lampu bacanya gitu. Nah, terus juga ada meja di sini. Nah, kayak gitu bukanya. Oke, kita masuk ke bagian toilet.
Nah, ini wastafel ya. Dan di sini juga kita disediakan tisu. Ini tisu. Dan ini tuh head dryer. Jadi buat kalian yang mau mandi, mau keramas itu bisa langsung dikeringin di sini rambutnya. Kalau buat aku yang berhijab ini berguna banget. Nah, ini juga disediakan tempat sampah juga. Nah, terus kita lihat ke bagian ini, dan di sini itu ada disediakan 2 kamar mandi. Nah, ini kamar mandinya. Toiletnya. Jadi ini toiletnya. Toiletnya juga ada 2. Ini satu lagi. Ini. Oke, sekarang aku mau minta sarapan. Halo, Mas. Oh iya. Nanti diantar atau saya ambil di sini? Diantar. Diantar. Tehnya ambil sendiri. Ini tehnya kita ambil sendiri. Nah, ini dia sarapan aku udah nyampe. Jadi kita dapat roti. Dan ini kayaknya isinya apa ya? Isinya telur dan teh manis. Oke, selamat makan. Nah, itu tadi suasana dan fasilitas yang ada di Hotel The Capsule Malioboro. Menurut aku ini recommended banget buat kalian yang lagi backpackeran ke kota Jogja. Hotel ini sangat dekat dengan Malioboro dan harganya juga sangat terjangkau. Jadi untuk harga satu kapsul kalian cuma bayar Rp125.000 dan itu sudah termasuk sarapan pagi. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa like dan share video ini ya. Dan subscribe channel aku biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku ya. Makasih, bye-bye.